Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yahya Rico Channel. Pada kesempatan kali ini, pasca 18 hari tanam beringin parigata. Nah, ini setelah 18 hari kita tanam di media kokopit. Ini udah tuh ya. Akarnya udah pada muncul. Ini udah siap kita pindahkan nanti ke pot. Ini satu, dan kita cek juga yang lainnya udah. Nah, ini tadi udah saya cek juga. Tuh, ini udah banyak ya akarnya. Oke, sebelum menonton video ini sampai dengan selesai, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa bagikan juga apabila video ini bermanfaat. Oke, yang mau pesan kokopit juga kita ready ya. Masih ada beberapa karung lagi. Bisa pesan melalui Shopee juga. Sekarang ongkir bisa lebih murah karena ada ZNT Cargo, walaupun berat. Oke, ini kokopitnya ya, yang sudah kita fermentasi ya. Ini pasca 18 hari, yang dulu sempat saya buatkan videonya. Ada beberapa juga yang ini entah mau gagal atau enggak. Semoga masih ada harapan untuk tumbuh daun barunya. Oke, kita coba tanam dulu satu dulu nih. Ini bagian atasnya bisa dibuang dulu. Ini bagian akarnya ini takutnya terganggu si akarnya. Jadi nggak kita buang ya. Kalau teman-teman punya kaos tangan atau yang biasa pakai kaos tangan ya, karena saya nggak biasa karena biasanya pakai tangan kosong seperti ini, tidak takut kotor. Oke. Nah, ini sudah siap pindah seperti ini. Ini kalau rimbun dan banyak ini cukup bagus ya, kalau di apa namanya dipajang di depan rumah dan di tempat-tempat yang estetik tentunya untuk menghiasi rumah-rumah kita atau halaman rumah kita. Nah, seperti ini. Dan ini juga sudah bisa dipesan. Silakan kalau ada yang minat. Ini kita kirim pakai pot dan medianya ya. Nah, kalau segini bisa untuk 1 kilo cukup pengiriman. Insya Allah aman ya. Aman kita kirimnya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu di sini. Ya. Selanjutnya kita akan tanam juga yang lainnya seperti ini. Nah, ini ada yang besar. Ada yang besar, kita coba kemarin tanamnya di pot. Nah, sekarang saya mau coba lihat hasilnya. Apakah akarnya sudah tumbuh? Tapi dilihat dari daun ini akarnya udah tumbuh ya. Kita coba bongkar ya. Tapi bongkarnya jangan terlalu semuanya dicopot karena nanti akan mengganggu si akar dan malah stres dan pertumbuhannya akan terganggu juga. Oke, kita coba lihat. Oke, kita lihat ya. Seperti ini kayaknya udah ada tumbuh sih. Udah ada tumbuh ya. Oke, udah ada tumbuh. Nah. Semoga ini enggak. Oke, udah tumbuh tuh ya. Ini harus saya langsung pisahkan. Tuh, akarnya udah tumbuh lumayan banyak. Saya pindah ke pot yang agak besar nih karena pohonnya juga besar ya. Aduh, ini agak terganggu sebenarnya ya akarnya. Semoga ini masih bisa bertahan nanti. Oke,
Ini beringin variegata ya, beringin variegata dengan warna daun putih hijau seperti ini. Oke. Dan kita di Ria Greenhouse juga biasanya suka live untuk lelang, lelang aglonema. Jadi bagi teman-teman yang pecinta tanaman hias khususnya aglonema bisa mengikuti lelang saya. Silakan tekan tombol loncengnya saja agar ada pemberitahuan kalau saya live ya. Nah, ini sudah saya pisahkan. Nah, kan jadi lumayan bagus ya kalau udah pakai pot, apalagi potnya yang biasanya yang bagus itu yang tinggi dan ya agak estetik gitulah ya. Oke, kita nanti semuanya juga akan kita tanam nih, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi bagi teman-teman yang punya beringin variegata atau yang lainnya bisa menggunakan media kokopit saja, atau bisa juga menggunakan media tanah saja ya. Kayaknya di video-video yang lain juga banyak caranya. Dan ini salah satu varian atau apa ya namanya, tips lain selain pakai tanah, pakai kokopit juga bisa sebenarnya ya, seperti ini. Dan ini alhamdulillah berhasil, 90% berhasil ini ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya tutup dulu. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanaman hias, bertani tanaman hias ya.